Okey, hadis 145. Wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyam wal qiyam? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dhatil bayn. Wa fasadu dhatil bayn hiya al-haliqah. Abu Darda radhiyallahu anhu wa arda meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda: Maukah kalian aku beritahu darjat yang lebih utama daripada puasa dan solat malam? Mereka menjawab, wahai mahu, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, mendamaikan hubungan antara dua orang dan merosak hubungan antara dua orang adalah pencukur agama. Okey, jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya. Okey, sembahyang malam bagus, puasa bagus. Okey, itu ibadah bentuk diri. Okey, ibadah ni dia ada lima peringkat dia, ya. Ada ibadah bentuk diri, macam inilah puasa kita, kemudian kita punya solat malam, ya. Ada ibadah bentuk keluarga. Bentuk keluarga macam mana? Orang sibuk bekerja cari nafkah untuk anak, untuk isteri dia. Dia balik malam dah penat, mungkin tak sempat nak sembahyang malam, tapi dia beribadah bentuk keluarga. Ada ibadah bentuk masyarakat, kan? Bentuk masyarakat. Bentuk masyarakat macam mana? Macam majlis ilmu macam ni. Ini ibadah bentuk masyarakat, eh? Yang menganjurkan, kan? Ingat mudah ke menganjurkan ni, kan? Jemput ustaz satu hal, nak pastikan ustaz tu datang ke tak satu hal pula. Yang mudah ke? Ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah biasa anjur majlis, kan? Oh, sambutan Maulid Rasul, kita jemput, kan? Jemput satu hal, nak pastikan dia datang atau satu hal, kan? Ha. Ini ibadah bentuk masyarakat, eh? macam ibadah macam majlis ilmu macam ini. Ada ibadah bentuk negara, menjaga negara, kan? Menjaga keamanan negara, membangunkan sebuah negara macam mana sahabat-sahabat membangunkan Madinah, kan? Dan ada ibadah bentuk ummah, ummah lagi besar lagi lah, menjangkau negara. Contoh hari ini Palestin bermasalah dan sebagainya, kan? Kita bantu. Kan? Itu peringkat ibadah. Okey. Dalam hadis ini Nabi ajarkan kepada kita, okey, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu bentuk ibadah yang lebih baik daripada puasa dan juga maknanya sembahyang malam. Maknanya puasa sembahyang malam tu bagus. Okey. Tapi ada juga bentuk ibadah yang bagus juga lagi. Kan? Bentuk ibadah yang berbentuk masyarakatnya. Apa dia? Mendamaikan. Islahu dhatil bain. Islahu dhatil bain. Maksudnya mendamaikan orang yang berselisih. Okey, jadi hadis ini satu motivasi buat kita untuk kita berusaha memperbaiki hubungan orang yang bergaduh. Hari ini banyak, pergaduhan ni banyak. Adik-beradik, ipar-duai, kan? Suami dengan mak mertua, mak kita lah, kan? Kan? Isteri dengan mak kita, kan? Begitu juga dengan kawan-kawan. Jadi kita berusaha ambil bahagian dalam mendamaikan. Itu lebih bagus daripada kita beribadah secara diri. Diri bagus, ini satu ibadah untuk masyarakat, mana memperbaiki dua hubungan orang, kan? Dan juga menjadi orang yang merosakkan dua hubungan adalah benda tu adalah benda yang merosakkan agama. Banyak ada orang yang kadang-kadang kita menyampaikan berita, kan? Dan rosak hubungan. Sebab itu dalam Islam kita diajar untuk bercakap benar, betul? Qulil haqqa walau kana muran, bercakap benar walaupun pahit. Tapi ada lima benda kita tak boleh nak terus terang. Salin, kan? Biar kita faham, ya. Ada lima benda tak boleh nak terus terang. Itu kematangan kita panggil, ya. Kematangan dalam memahami sesuatu komunikasi menurut Islam. Yang pertama apa? Yang pertamanya iaitu jika kita terus terang, berlaku mudarat lebih besar, kan? Berlaku memudarat yang lebih besar, kan? Contoh kalau kita terus terang, ada satu orang, ada satu makpit, orang kaki dadah, kan? Dia datang dekat kita, dia kata, makcik handsome hari ni. Ni handsome, kata makcik. Makcik cantik ni. Makcik, jiran sebelah ni balik kampung ke? Kalau kita kata, seminggu balik kampung, sah dengan pecah masuk dalam rumah tu, kan? Maka tak boleh terus terang.
entahlah majlis pun tak tahu. Sekejap pergi balik je tu. Oh ya ke? Putus harapan dia. Jadi maknanya, kalau kita tahu terang, berlaku kemudaratan lebih besar. Itu kematangan eh. Maknanya tengok ish. Itu kematangan. Okey. Yang keduanya, benda-benda berkaitan pemusuhan. Tak boleh nak cakap. Contoh, kita menyampai-nyampai walaupun benda tu benar. Tak boleh eh. Kita menyampaikan. Ajah. Saya ni bukan nak kata apa. Tuan. Siapa ajah sana tuan? Dia kata kalau datang kat SRS tu ni, awak ni stokin bau lah. Walaupun benda tu betul, tak usah nak campur sampaikan. Sampai berlaku pemusuhan. Tak boleh. Benda tu tak boleh eh. Yang ketiga apa? Yang ketiga dalam peperangan. Dalam peperangan tak boleh. Satu orang kena tangkap, dia kata saya ni jujur orangnya. Nabi saya ajar suruh saya berterus terang. Jeneral saya tu menyuruh tepi tu, tu. Tak boleh. Tak boleh. Dalam peperangan tak boleh. Jeneral saya tu tarik tepi tu. Tak boleh. Dalam peperangan tak boleh. Okey. Yang keempat, keaiban yang Allah telah tutup. Keaiban yang telah Allah tutup dah khalas. Jangan cerita-cerita. Saya pernah jumpa satu orang yang dia salah faham mengenai benda ni. Kononnya nak mengajar orang, tapi dia buka aib dia yang budak-budak muda ni tak tahu pun. Pakcik ni nampak je berkopiah ni kan? Ali masjid dulu pakcik kat keko tau. Kenapa nak cerita kan? Tak usah cerita. Kaiban Allah telah tutup, khalas dah diam kan? Maknanya jangan kita cerita-cerita, duk cerita-cerita. Kaiban Allah telah tutup. Dan yang kelima, perkataan-perkataan keji daripada hati kita. Walaupun benda tu wujud, perkataan keji eh, perkataan-perkataan yang tak bagus dalam hati kita kan. Kan? Saya ni terus terang orangnya, kan? Saya tengok muka awak ni pembohong orangnya lah. Macam monyet, tak boleh. Macam monyet tiba-tiba, tak boleh. Perkataan-perkataan keji jangan lepaskan kat mulut eh. Kita ada perasaan, kita ada rasa marah. Tapi orang beriman, perkataan tu dijaga. Bentuk perkataan tu dijaga. Kan? Lima benda ni tak boleh. Walaupun kita kata, oh, Nabi kata suruh kulil haqq walaukan amuran, bertakap benar walaupun pahit. Tapi pahit, saya tahu terang ini. Tak boleh, eh? Lima benda tak boleh. Okay? Jadi maknanya, dalam hadis ini Nabi ajarkan bagaimana keadaan orang yang memperbaiki pemusuhan antara dua orang. Ataupun kita jadi perosak pun tak boleh. Macam mana jadi perosak? Menyampaikan tu lah. Menyampaikan tu. Sebab perspektif orang tak sama. Kita orang tu cakap mungkin dengan nada bergurau. Stokin dia bau lah kalau datang kuliah tu kan. Tapi kita cerita, dia kata stokin tu bau tau. Kan ada lain tu maksud dia. Kan ada lain tu. Cara bercerita tu. Mungkin yang satu tu bergurau. Barulah stokin kan. Kita bercerita, dia tahu tak? Dengan cara bergosip. Saya bukan nak kata tau, tapi memang dia cakap macam tu lah. Gitu-gitu je tau. Tak boleh kan? Yang jahat dia tu, dan cerita orang lain, kita-kita je ni. Kita, oh ya ke? Tak boleh eh? Walaupun benar, walaupun betul eh? Walaupun betul tak boleh. Okay?